kita kan nginep dulu di Krui. Hah? Nginep dulu kita di Krui. Usaha dulu lah. Siapa? Oh, di sini kita nginep ya? Iya. Berapa? Oh, kita di Bunga Lau itu? Iya. Aduh, kangen. Wow. Kangen yang ombaknya besar. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita ada di Krui. Wah, sebuah perjalanan yang melelahkan ya. Karena saya dari Bengkulu, dari Mandeh Padang itu langsung gaspol ke Bengkulu yang 500 km dan lanjut lagi, saya istirahat sebentar aja habis itu lanjut lagi ke Krui. Jadi total perjalanan kita kemarin itu 830 sekian kilometer lah. Cukup melelahkan karena saya juga tidurnya dikit-dikit aja. Jadi begitu sampai Krui, saya mengikuti saran teman saya untuk makan ikan marlin ya, sate marlin dan marlin goreng. Wah, luar biasa, enak banget. Dan ini view-nya luar biasa teman-teman ya, lihat tuh. Teman-teman bisa lihat di belakang. Lautnya biru dengan pegunungan-pegunungan yang luar biasa. Kelihatan nggak sih? Ya. Ya, aduh ini keren banget. Keren sekali ini. Krui, kita nginep di cottage. Dan ini halaman depan dari cottage-nya. View-nya langsung ke laut. Wah, luar biasa, keren banget ya teman-teman ya. Luar biasa, sangat indah. Cottage kita tuh.
guys. Mantap, mantap, mantap. Masya Allah. Oke, mantap ya teman-teman ya. Saya selama keliling Sumatera ini hampir 7.000 km lebih. Dari aspal, tanah-tanah, sampai ke pasir pantai. Saya masih pakai ban yang sama, Delium MT Terra Rider. Ya, reviewnya oke sih ya, mantap. Saya nggak merasa ada kendala berarti lah di setiap obstacle-nya. Nah, teman-teman, kalau tadi kan namanya Pantai Mandiri. Yang ini namanya Pantai Tanjung Setia. Gak kalah bagus, gak kalah keren. Banyak juga pohon-pohon kelapa kayak gini. Ya, tuh, keren banget. Dan lautnya juga sama, masih berwarna biru. Masih sangat keren, masih sangat bagus. Lihat nih, tuh. Udah, luar biasa. Ini bisa nge-camp juga di sini. Sayang ya, mungkin next time kita akan nge-camp. Tadi mama aku udah kecapean banget, jadinya kita ngotel. Aduh, ini enak banget ya. Pantai Tanjung Setia, ini banyak yang seperti ini. Teman-teman kalau mau ngotel juga banyak. Teman-teman, sekarang saya ada di Kalianda, Lampung, dan sebentar lagi akan menyeberang dari Bakahuni ke Merak. Ini adalah tepat hari ke-32 saya offline Sumatera, berangkat lewat lintas timur dan pulang lewat lintas barat. Ini artinya kita sudah mengelilingi Pulau Sumatera. Bukan hanya itu teman-teman, tapi kita juga sampai ke titik 0 km yang ada di Sabang, Aceh. Perjalanan ini cukup jauh.
kurang lebih 8.000 km udah kita lewatin. Berbagai kondisi jalan, dari aspal, beton, tanah, pasir pantai. Semua kita lewati tanpa rintangan yang berarti. Dan juga di lintas barat Lampung ya, terutama di provinsi Lampung itu lubangnya dalam-dalam. Dan saya mau belok ke kiri nggak bisa, ada lubang, belok kanan juga sama, terpaksa kita hajar, duar gitu kan. Aduh, dan ini udah saya cek, bannya ternyata nggak ada yang tersayat, nggak ada yang robek, atau yang gerumpil-gerumpil gitu, nggak ada ya. Dan juga nggak ada yang benjol ya, padahal, dan juga nggak ada yang benjol, karena saya udah lewat tol juga dari Lampung sampai ke Kalianda tuh kecepatan 100, nggak ada yang namanya goyang-goyang tuh, nggak ada. Sejauh ini sih oke ya, udah 8.000 km kita gunakan untuk overland, nggak ada masalah. Terasa tahu guys, masih terasa. Reguler ini apa ya? Oke teman-teman, kita udah check-in dan kita akan masuk ke kapal reguler. Kita reguler aja ya. Di atas ini nih. Mau dibawa nggak nih jajan ini? Mau dibawa aja, makan di atas. Bawa aja lah. Apa yang mau dibawa aja? Pakai laptop jadi aja di mobilnya. Ini mah bawa mah. Mana plastiknya? Kita kayaknya di lantai 2 apa lantai berapa? Op. Alright. Kita naik guys. Yuhu. Aduh kalau mama pasti ngilu nih, Mi. Gede guys. Aduh laut. Oh my god. Kapalnya besar. Bambu buat truk yang atas. Ya. Kita sampai. Muter kita. Turun, iya. Kudu turun. Gak bisa di dalam. Ini dibuat jendela aja kenapa sih? Angin badan pak. Kita muter. Mana mak? Ya siap-siap ya mana-mana kita. Wow.
Motor. Tapi sial motornya. Teman-teman, kita udah sampai di Merak. Sudah sampai di Pulau Jawa. Dan akan segera menuju ke Bandung. Sekarang jam 16.23. Kita akan langsung aja ke Bandung. Nggak mampir dulu ke Jakarta. Karena ya memang kita udah kelamaan ninggalin rumah. Home sweet home. Kangen kasur sendiri, nyaman-nyamannya kasur hotel, bantal hotel lebih nyaman.